You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum orang, Kamran Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ini kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ini, Gamak ada satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Gamak dan kisah ni pernah berlaku dekat dia semasa dia bersekolah di sekolah tahfiz. Bagi Gamak, pengalaman dia ni sangatlah seram dan juga kesian tau dekat dia. Sebab benda ni dia tak minta dan dia mimpi banyak sangat benda yang bukan-bukan. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin rabbal alamin. So, nama pemilik kisah ni gelarkan diri dia Sasa. Waktu kejadian ni berlaku semasa Sasa berumur 13 tahun, Form 1. Time tu dia masuk dekat satu tahfiz ni tau. And tahfiz tu dia macam rumah. So, masa tu Sasa masuk tahfiz tu dia masuk kelas Quran. Kelas Al-Quran ni biasanya pagi, pukul 9 pagi hinggalah pukul 11 pagi. Lepas pukul 11 tu, semua orang kena tidur. Dalam Islam, Qailullah nama dia. So, hari pertama dia dekat situ, Sasa dapat katil atas tau. Belah kiri sekali. Dan rapat dengan tandas. Waktu malam pertama ya, first day dia tidur dekat situ, dia dah mimpi benda yang bukan-bukan korang. Dia mimpi malam tu dia kena roh dengan seorang lelaki yang dia tak kenal. Dia tak nampak pun muka tu dalam mimpi dia. Dan dalam mimpi tu, waktu dia kena tu, dia cuba nak bangun dari mimpi tu. Tapi tak boleh tau. Dia dah cuba sedaya upaya dan bila dia sedar je daripada mimpi tu, dia dapat rasakan katil dia tu macam baru lepas goyang macam tu. Olah-olah macam ada orang selain dia dekat atas katil tu. Dan lepas dia bangun tu, dia sedar dia punya bawah tu, kemaluan dia tu sangat-sangat sakit. Itu first mimpi dia waktu first time dia masuk tahfiz tu. Mimpi yang kedua pula, waktu dia tengah tidur, dia pernah juga mimpi satu mimpi pelik ni. Dan mimpi ni bukan sekali je pernah berlaku. Tiga kali. So, first kali dia mimpi makcik, ada seorang makcik tua ni tau. Dia ada seorang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan. So, dalam mimpi tu memang gelap gelita. Hanya ada satu cahaya. Dan cahaya tu datang daripada rumah makcik tersebut. Dan rumah makcik tu macam pondok tau. Pondok yang dah usang, dah lama. Makcik tu pula dah bercerai dengan suami dia. Lepas tu, anak-anak dia yang dua orang tu lari duduk rumah suami dia. Jadi, dalam mimpi tu, makcik tu ajaklah si Sasa ni pergi rumah laki dia. Ex-laki dia lah. And dia minta Sasa tolong pujukkan anak-anak dia untuk balik ke rumah dia. So, Sasa tak tahu kenapa dalam mimpi tu, Sasa macam ikutkan je kan. Dia macam tak nak kontrol. So, dalam mimpi tu, dia ikutkan je makcik tu. Sampai je rumah laki makcik tu, Sasa ni pujuklah anak-anak dia kan. And anak-anak dia tak nak ikut balik. Jadi, Sasa pergi dekat makcik tu. Sasa cakap, depa tak mau ikut balik. Depa selesa duduk dengan pakcik. Lepas tu, makcik tu pun cakap lah dekat Sasa ni, hang jauh yang tinggal dengan aku. Anak-anak aku semua tak mau duduk dengan aku dah. Hang janji dengan aku, hang duduk dengan aku sampai bila-bila. Lepas tu Sasa macam terkaku, macam speechless dengar makcik tu. Dah lah tak kenal kan makcik tu. Tiba-tiba dia suruh tinggal dengan makcik tu pula. Lepas dia speechless tu, terus dia terjaga daripada mimpi tu. Dan waktu dia bangun tu, dia tengok jam. Oh, baru pukul 3 pagi. So, dia pun abaikan je mimpi tu dan sambung tidur. Dia ingatkan mimpi tu sampai situ je guys. Rupanya setelah 2-3 bulan berlalu, dia mimpi sekali lagi makcik yang sama tau. Makcik tu datang dalam mimpi tu dan dia cakap, hang ingat aku lagi tak? Akulah yang hari tu yang anak-anak aku tak nak tinggal dengan aku dah. Sambil dia tergelak kecil. 2-3 bulan tau telah berlalu. Macam mana boleh mimpi lagi makcik tu? Lepas tu dalam mimpi tu, Sasa ni terkejut lagi sekali kan. Dia macam terkaku, speechless dan dia terjaga dari tidur. Tengok jam, pukul 4 pagi. Sasa buat benda yang sama, dia abaikan mimpi tu. Dan kali ketiga korang, kali ketiga dia mimpi
ada seorang lelaki minta air dekat Sasa sebab dia nak azan kan, lelaki tu nak azan. Dan waktu tu tekak Sasa sangat-sangat kering tau. Sasa carilah air kan, tapi tak ada. Jadi Sasa bagi tahu dekat lelaki tu air tak ada. Lepas tu lelaki tu pergi ambil air dekat dalam satu tong apa pun Sasa tak tahu dari mana tong tu datang. And lepas tu dia macam bagi air tu dekat Sasa. Sasa pun tengok lah air tu. Sekali tengok warna hitam, air tu hitam. Sasa bau je, bau darah. Terus dia terbangun daripada mimpi tu. Dia bangun je, dia tengok katil dia bocor sebab dia period. Dan sepanjang dia duduk dekat tahfiz tu, banyak kali sebenarnya dia mimpi dia kena rog. And selalu sakit dekat bahagian bawah tu, private part dia tu. Sampailah satu hari ni dia rasa macam dia nak pergi check doktor sebab dah terlalu sakit sangat kan. Dia pun pergilah jumpa doktor. Waktu tu dia baru form 2 ya guys. Dia pergi jumpa doktor and then doktor scan rahim dia. Lepas tu doktor tanya, awak pernah buat hubungan ke? Ada boyfriend ke? Sebab rahim awak ni macam terbuka ni. Sasa macam terkejut gila sebab time tu dia baru form 2. Dan satu lagi benda pelik, setiap kali Sasa ni period kan, muka Sasa ni lain tau. Dia macam pucat, lesu dan muka dia jadi bengis. Dan mengakibatkan orang sekeliling tak suka dia, tak nak bercakap dengan dia, tak nak bergaul dengan dia. So begitulah terjadi setiap kali dia period, mesti junior-junior ramai macam tak berani nak cakap dengan dia disebabkan tengok muka dia yang bengis. Masa dia naik form 3, ada satu kes terjadi. Time tu katil dia dekat bawah kan, kata double decker kan. Lepas tu time tu dia tengah period, jadi dia tidur awal sebab time tu tengah segugut tau, sakit perut. Kemudian ada seorang junior ni tidur dekat katil belah atas dia. So time tu junior dia jenguk dekat bawah nak tengok si Sasa ni dah tidur ke belum. Selalunya Sasa ni tidur lambat, tapi hari tu Sasa tidur awal. By the way, junior dia tu darjah 6. Tak lama lepas tu, tiba-tiba junior dia ni menangis terisak-isak tak boleh tidur. Katil sebelah dia ni lah yang cuba tenangkan junior dia ni kan. Keesokan harinya, junior dia tu cerita yang dia nampak ada satu benda besar warna hitam tengah cangkung dekat atas Sasa waktu Sasa tengah tidur. Time tu, semua orang terkejut tau dengar cerita tu. Dan keesokan harinya adalah dalam 2 ke 3 junior dia kena kacau dengan benda tu. Teruk jugalah kes ni. Sampai ada yang nampak pocong dekat katil Sasa. Ada juga kata yang nampak benda berjubah putih dekat tepi katil Sasa. Dan orang-orang yang nampak benda-benda pelik ni adalah orang yang duduk dekat dengan katil dia. So bila orang nampak tu, ramailah macam mengadu dekat ustazah kan. Dia kena kacau, dia nampak ini, nampak itu. Korang tu tak apa ustazah dia cakap. Ustazah dia sampai tanya dekat Sasa, kamu buat apa sampai semua orang kena kacau? Kamu suruh kawan kamu jangan kacau kami. Kau macam bapak tak relate dengan Sasa tu kan, sebab bukan salah Sasa kan. Sampailah satu malam ni, Sasa punya turn kena kacau. Selama ni diorang yang rumit-rumit dia lain kena kacau kan, tapi satu malam ni Sasa seorang je yang kena kacau. Dia tiba-tiba rasa macam marah sampai tak boleh nak kawal tau marah dia tu. Lepas tu dia cuba untuk tidur. Dia nak tidur je, tiba-tiba katil dia tu diguncang. Diguncang dengan kuat. Lepas tu terus dia tersedar sebab tadi dia macam 50-50 mamai tau. Sebab dia kan bergoyang tu sebab junior dia dekat atas tu kan, tengah bergerak kan. Tapi makin lama makin kuat dia goncang tau. Lepas tu Sasa terus bangun dan dia cuba pegang tilam sebab mana tahu itu mimpi kan. Sekali memang terasa katil dia digoncang dengan teruk dan itu adalah realiti, bukan mimpi. Time tu Sasa terus bangun, merangkak dia pergi kat katil sebelah, kejutkan semua orang tau. Tapi semua orang time tu macam tak hiraukan Sasa. Orang yang rumit kawan dia yang senang terjaga pun malam tu susah nak bangun. Tak sedar langsung. Jadi Sasa rasa macam nak nangis dia time tu sebab dah lah dia tengah period kan. Lepas tu budak junior yang duduk dekat atas katil dia tu, dia ada jam loceng tau. Kalau jam tu berbunyi and then kita tutup, jam tu akan berbunyi hello. Tiba-tiba pula jam loceng tu bunyi pada pukul 12 malam. Budak tu ada kakak. Kakak dia duduk sekali tau dalam bilik tu kan. Jadi Sasa ni dia kejutlah kakak budak tu.
Dan alhamdulillah kakak tu bangun. So Sasa suruhlah kakak budak tu tutupkan jam loceng adik dia. Sebab jam loceng tu dah bunyi 15 minit lama ya. Tak ada siapa pun yang bangun, tersedar. Selalunya jam tu berbunyi 1 minit je. Lepas tu kakak dia tu pergilah nak tutupkan. Baru je nak tutup jam loceng tu, tiba-tiba jam loceng tu dah diam. Tapi yang peliknya, tak ada pula bunyi hello. Waktu tu Sasa cuba tenangkan diri dia dan macam ajak berbual lah dengan akak tu kan. Supaya rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Ha, kita whatlet je. Tiba-tiba tengah dalam sembang-sembang dengan akak tu, ada bunyi hello. Tapi bunyi dia bukan macam sebelum ni. Hello. Macam tu. Aku tak tahu lah macam mana, aku main create je lah kan. Tapi kamu bayang macam tu lah bapak seram tu. Lepas tu diorang pandang each other. Kakak budak tu pergi ambil jam tu. Dia campak letak dalam drawer tau. Lepas tu diorang sambung lah sembang. Nak bagi tak nak takut masing-masing kan. Sembang punya sembang tiba-tiba dah pukul 2 pagi. Jadi akak tu dia dah ngantuk. So dia kata dia nak sambung tidur. Tapi Sasa ni pula tak boleh tidur. Sebab dia masih rasa takut. Lepas je kakak budak tu dah tidur, Sasa cubalah nak tidur juga kan. Tapi tak nak tidur tu lah, tiba-tiba ada pintu dekat bilik dia. Pintu tu memang terbuka luas tau. Tiba-tiba dia tutup. Tapi slow-slow je dia tutup. Slow-slow. Dan dalam masa yang sama, salah satu drawer dekat sebelah dia terbuka. Sasa buat-buat tak nampak benda tu tau. Dan dia terus tidur. Keesokan harinya, Sasa tak masuk kelas sebab dia punya private part sakit sangat-sangat. Alhamdulillah esok paginya tu tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi malam tu waktu dia nak tidur, dia mimpi lagi benda pelik. Dia mimpi ada orang tanya dia. Orang tu datang tanya dia, Sasa ke ni? Lepas tu dia jawab lah, ya. And then orang tu ajak ikut dia. Dia bawa Sasa pergi ke tempat macam juram. So Sasa turun ke bawah dengan orang tersebut. Dekat bawah tu ada satu gua yang besar tau. Dan orang-orang kat situ pakai pakaian tradisional sambil menari. Dan perempuan pula ada macam sanggul, sanggul besar dekat atas kepala dia tu, dan warna emas. Tiba-tiba ada orang macam bagi dia keris tau. Keris tu dekat tengah-tengah ada corak emas. Lepas tu orang tu cakap, ambil lah untuk pelindung diri. Tapi Sasa tak ambil lah, sebab dia tak ambil weh. Dia tak ambil. Lepas tu mata dia tu tertuju kat tempat orang yang tengah menari tau, dekat tengah-tengah tu. Tiba-tiba ada di antara orang yang tengah menari tu, dia suluhkan keris yang sama dekat Sasa juga. Dia kata ini untuk penghargaan. Tapi Sasa geling. Sasa geling. Lepas tu orang tu cakap, cepat bawa dia ke tempat lain, ada orang datang nak ambil dia. Sasa bangun je dari mimpi. Sasa pelik, siapa yang nak ambil aku tadi? Petang tu kawan-kawan Sasa bagi tahu, tadi ada ustaz datang. Dengarlah ustaz dengan ustazah sembang pasal hang, dia kata. Sehari petang ada ustaz nak pagar rumah ni, kat rumah tahfiz tu lah kan. So dekat situ Sasa dah faham. Tapi Sasa abaikan je. Dan malam tu ada buat bacaan Yasin. Tapi time tu dia tak boleh nak ikut baca sebab dia tengah MC lah. Sakit sangat-sangat dia punya private part kan. Plus dia tengah period, dia senggugut. Habis je bacaan Yasin, ustazah tegur, Sasa okey tak? Jadi Sasa angguk dan tunduk kepala. Malam tu banyak kejadian yang jadi. Antara the form 3 dengan form 4 tu, dia pergi berubat merata tempat je korang. Dia dah ikhtiar macam-macam dah. Sebab dia selalu sangat mimpi yang dia kena rogol. Mimpi pelik-pelik lah. Dan nak kata dia pakai seksi-seksi waktu tidur ke apa ke, tak tahu. Orang yang berubat tu kata ada jin yang asalnya daripada rumah itu. Dia nak buatkan Sasa ni menjadi tuan dia. And dia berkenan dekat Sasa sejak Sasa mula-mula lagi masuk ke rumah tu. Dan orang-orang lain sekitar Sasa yang kena kacau tu, dia ganggu disebabkan diorang ada buat Sasa sakit hati. Ha, benda tu dah cuba slowly nak jadikan Sasa ni tuan dia. Dan sekarang Sasa dah berpindah ke tahfiz yang lain disebabkan gangguan tersebut berlarutan. Oh, that was so scary. We didn't ask for it, tapi benda nak jadi, kita kena terima ujian tu dengan
penuh kesabaran. Semoga Sasa jumpa jalan penyelesaian and semoga sentiasa dilindungi Allah dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. So kita move on kepada kisah seterusnya daripada salah seorang subscriber kami yang berasal dari Sarawak, dan dia ada satu kisah seram yang berlaku di sekolah dia, iaitu sekolah yang beragama Kristian. So pemilik kisah ni menggelarkan nama dia Lin. Macam Kamal cakap tadi, Lin berasal daripada Sarawak dan dia nak kongsi kisah seram yang berlaku dekat sekolah dia yang beragama Kristian. Bulan lepas, sekolah Lin ada mengadakan pertandingan sukan antara kelas. Jadi setiap hari diorang ni akan stay untuk training lah. Diorang akan berlatih ikut tingkatan. Hari Isnin, tingkatan 1 hingga 2. Selasa, tingkatan 3 dan 4 dan seterusnya. Setiap hari tau. Tapi masa hari Selasa, hujan lebat sangat-sangat sampaikan budak tingkatan 4 terpaksa tangguhkan training dorang. So, masa hari Isnin minggu depannya tu, budak form 4 tu terpaksa training dengan budak form 1 dan juga budak form 2. Acara diorang adalah larian 100 meter. Selalunya diorang akan buat acara 100 meter ni dekat belakang sekolah. Dia bersebelahan dengan makmal. Sebelah makmal pula ada sebuah hutan yang taklah tebal sangat. Tapi disebabkan sekolah Lin ni tidak terlalu besar, jadi diorang terpaksa buat acara 100 meter tu dekat belakang sekolah juga. Masa tu hanya tingkatan 2 sahaja yang ambil acara 100 meter tu tau. Jadi semua murid tingkatan 2 tu berada di belakang sekolah. Masa diorang tengah buat aktiviti tu, tiba-tiba ada seorang budak lelaki ni, kita namakan dia Umesh, bukan nama sebenar. Dia tengah santai lah, rehat kan, sementara nak tunggu acara 100 meter tu habis. Dia tengah lah duduk relax-relax, dia termenung dekat hutan tu. Tiba-tiba dia ternampak ada satu sosok tentera tau. Tentera tu macam tentera Jepun. Dia punya topi tu macam Jepun kan. Sedang memegang kepala manusia yang berlumuran darah. Dan sebelah tangan dia sedang memegang pedang. Lepas tu budak lelaki tu pun tanya dekat kawan dia, "Eh, kau nampak tak benda tu?" Sambil dia tunjuk ke arah tentera Jepun tu kan. Dan bila kawan dia pandang ke arah tunjukkan Umesh tu, kawan dia kata, "Nampak apa? Tak ada apa-apa pun." Umesh terkejut sebab hanya dia seorang je yang boleh nampak benda tu. Keesokan harinya, Umesh tak datang sekolah selama 4 hari sebab dia demam panas. Dan rupanya, sekolah Lin ni dulu tempat tentera Jepun berperang. Dan kat sebelah makmal tu pula, terdapat sebuah bangunan yang ditutup dan dilarang sama sekali untuk sesiapa memasuki kawasan tersebut, termasuklah cikgu. Dan ada orang-orang kat sana pernah cakap, tempat yang dilarang tu merupakan kubur orang-orang yang meninggal pada zaman peperangan Jepun dahulu. So, itu kisah pertama guys. Kisah kedua pula yang Lin nak kongsikan ni adalah tentang pengalaman camp dekat sekolah tu. Dan kejadian ni berlaku beberapa bulan yang lepas. Masa tu diorang tengah adakan camp Catholic. Camp ni untuk orang-orang yang beragama Kristian lah. Dan camp ini diadakan setahun sekali. So diorang stay dekat sekolah atau camp tu 3 hari 2 malam. Hari pertama okey lagi, tak ada apa-apa yang berlaku. Diorang buat aktiviti macam menyanyi, makan-makan, bercerita. Tapi pada hari seterusnya, hari kedua, ada satu kejadian yang tak diduga. Petang tu diorang tengah nak mandi tau. Perempuan mandi dekat tandas perempuan lah kan, lelaki pula mandi dekat tandas makmal. Tandas perempuan dengan tandas makmal ni jarak dia agak jauh lah juga. So masa diorang yang perempuan ni tengah nak mandi, diorang terdengar macam suara orang jerit-jerit lah, macam teriak-teriak kan, suruh diorang berhenti mandi. So diorang ingatkan budak-budak lelaki tu yang jerit-jerit panggil diorang untuk cepat-cepat bersiap dah untuk berkumpul kan. Sebab ialah camp, selalunya memang camp ni nak bagi kita berdisiplin. So kita selalu kena rushing kan. Habis je diorang mandi, diorang bersiap, diorang pun teruslah berkumpul dekat dewan. Lepas tu diorang tanyalah dekat seorang lelaki ni kan, "Korang panggil kita orang yang perempuan ni tadi ke?" Lepas tu dia jawab, "Eh, mana ada, kita orang dekat lab je lah, kat makmal je. Lagipun lelaki mana boleh keluar daripada kawasan tu." Lepas tu diorang yang perempuan ni terkejut.
Sebab suara yang diorang dengar tadi sangat-sangat jelas dan sangat dekat tau dengan kawasan tandas perempuan. So, tanpa berfikir panjang, diorang pun teruskan aktiviti sampailah pukul 10 malam. Sampai dah pukul 10 malam, semua diarahkan untuk tidur. Pelajar lelaki tidur dekat blok A, manakala pelajar perempuan tidur dekat blok D. So, pelajar perempuan ada dua bilik tidur. Satu tingkat atas dan satu lagi tingkat bawah. So, malam tu, budak-budak perempuan semua tak tidur lagi tau. Diorang macam bercerita kan, borak-borak. Masa tengah ketawa borak-borak tu, tiba-tiba diorang ternampak satu kelibat bayang-bayang yang tengah berjalan dekat depan bilik diorang tau. So diorang pun cepat-cepat lah pura-pura tidur, sebab ingatkan bayang-bayang tu cikgu diorang tengah meronda. Pas je bayang-bayang tu hilang, diorang pun bangun dan suruh kawan diorang ni jenguk dekat luar kan, sama ada orang tu dah pergi ke belum. Dia pun slow-slow buka pintu, dia jenguk kat luar. Bila dia jenguk kat luar, dia tak nampak satu orang pun dekat luar tu. Dia pelik, cepatnya dia turun ke bawah. So dia tak fikir panjang, dia just tutup pintu dan dia cakap dengan diorang, orang tu dah pergi. So diorang pun sambunglah bercerita. Keesokan harinya, hari ketiga lah, hari terakhir ni kan diorang kat sekolah, ada seorang kawan Lin ni, dia pergi tanya dekat ketua Lin. Dia tanya sebab sepatutnya cikgu suruh ketua untuk check lah ronda kan. So kawan Lin ni tanyalah ketua dia, tu kau pergi mana semalam sebab ternampak bayang-bayang macam kau tengah meronda kat bilik kita orang. Ingatkan kau nak report dekat cikgu sebab kau turun cepat sangat. Lepas dia jawab, mana ada, aku tidur awal lah semalam, mana ada meronda. Lepas tu kawan diorang ni tanya lagi, kau tak naik ke semalam? Taklah, habis je kita balik kat dewan tu aku terus tidur sebab letih sangat. Dengar je budak tu cakap, diorang ni masing-masing semua terkejut, semua diam je. Habis yang kita orang nampak semalam tu siapa? Sampai sekarang diorang tak tahu tu siapa. Dan bukan tu je, ingatkan pelajar perempuan je kena kacau. Rupanya diorang dengar juga cerita daripada pelajar-pelajar lelaki pun ada yang kena kacau tau. Habis je aktiviti diorang pagi tu, diorang pun berkumpul lah kan. Ada seorang kawan Lin ni, nama dia John, bukan nama sebenar. So dia tanyalah, korang ke yang menjerit semalam? Lepas tu diorang yang perempuan ni jawab lah, mana ada, gila kau, kita orang nak jerit kena sound dengan ketua nanti. John dengar je budak-budak perempuan cakap macam tu, terkejut dia. Sebab malam semalam masa diorang nak tidur, diorang budak-budak lelaki ni terdengar suara perempuan menjerit seakan-akan minta tolong. So diorang pelik lah, kenapa pelajar perempuan menjerit ni? Ingatkan diorang ternampak lipas ke, ataupun tengah main-main ke, huha-huha kan. Dan rupanya bukan John seorang je yang dengar, semua pelajar lelaki pun dengar juga suara menjerit tu. Tapi diorang macam buat dek je dengar, sebab semua dah terlalu letih, jadi semua orang memang tidur lah. Dan diorang semua terkaku sebab semua mengalami situasi yang sama. Tapi Lin bersyukur sangat sebab sepanjang camp tersebut tak ada apa-apa yang serius lah berlaku sampai kerasukan kan. Hanya berlaku gangguan-gangguan macam kelibat, bayang-bayang, jeritan. Dan sampai sekarang diorang tertanya sebenarnya siapakah bayang-bayang yang meronda depan bilik diorang tu, dan siapakah perempuan yang menjerit minta tolong tu. So itulah kisah seram camp dekat sekolah. So guys, siapa yang pernah ada pengalaman seram dekat sekolah, korang nak share dengan pemilik creepy, korang boleh send dekat email Kamar, kamarinaword29@gmail.com. So Kamar rasa tu sahaja video untuk hari ini. Thank you Sasa and thank you Lin sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy sekalian. And thank you yang datang video ni sampai habis. For those who are new on my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye!